Gak apa-apa. You are and the only Michelle. Temennya gak apa-apa, temennya. Ya, tepuk tangan, teriak, excitement apa gitu biar gak terlalu sunyi. Bunda Mulia, boleh aku minta tepuk tangan untuk Teres. Mana suara buat Papa dan Mama? Temennya gak apa-apa, temennya. Ya, tepuk tangan, teriak, excitement apa gitu biar gak terlalu sunyi. Bunda Mulia, boleh aku minta tepuk tangan untuk Teres. Mana suara buat Papa dan Mama? Pada duduk nih, langsung aja chat teman-teman ya. Tanyain yang lain pada di mana nih yang belum pada nyampe. Suruh pada cepetan ke sini karena sebentar lagi kita akan segera memulai the sweet dance paling sepi. Tidak bisa ini kayak begitu harus diacak-acak. Cowok-cowok ganteng ini harus kita mutilasi, harus kita bedah isi otaknya supaya suaranya mau keluar dari tenggorokan-tenggorokan mereka. Niko, lu udah gak bisa kemana-mana lagi nih, kok nama lu ada di sini. Foto dulu sayang. Ende, foto dulu Ende. Lihat ke kamera. Ende, gue tanya Ende, lu mau foto dengan sukarela atau mau berfoto dengan sadis? Ini simpel banget kok. Kita maju dikit sayang, kita nutupin proyektor. Maju dikit. Ende dari sekolah Bunda Mulia, betul? Betul. Kesini sama siapa nih? Dan kesini sama Niko. Mungkin pulangnya mau diantar tante anterin. Tante kalau saat jam segini masih care-nya. Wujud care seperti apa yang kamu rasakan dari seorang Michelle? Hadapan. Pasangan pertama kita ada siapa? Yang pertama namanya sayang? Jenny. Jenny sudah berapa lama mengenal seorang Michelle? Dari kelas 10. Dari kelas 10. Oke, sebagai pasangan yang pertama, aku akan memulai candle ceremony ini dengan pertanyaan yang sangatlah simpel. Satu buah sifat positif dari seorang Michelle yang harus dipertahankan menurut kamu adalah? Dewasa. Contoh dewasanya seperti apa? Mungkin tontonannya dewasa? Enggak ya? Dia kalau kasih masukan tuh dewasa banget orangnya. Kasih masukan dewasa banget. Boleh enggak kamu kasih cerita satu contoh? Kamu lagi curhat apa? And then apa masukan dari seorang Michelle yang kamu ingat sampai sekarang? Adalah pokoknya waktu itu pernah curhat terus dia kasih masukan terus kayak dewasa banget masukannya. Oh, berarti masukannya agak-agak rahasia. Happy birthday Michelle. Semoga Michelle panjang umur dan sehat selalu. Oke, sukses acaranya.
buat Michelle Siva, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Happy birthday to you Michelle, panjang umur, sehat selalu, makin pinter, makin jadi anak yang bijak, makin cinta Tuhan, makin dewasa, makin sayang sama kedua orang tua, makin pintar di sekolahnya. Panjang umur, sehat selalu, God bless you, happy sweet 17. Ya, demikianlah video singkat kita kali ini tentang acara ulang tahun Sweet 17, Michelle Sipran yang ke-17 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, dengar kata orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, berikut ini foto-foto cuplikan tamu-tamu dan teman-teman Michelle maupun dari keluarga yang hadir. Terima kasih. Semoga Anda suka dengan acaranya dan juga suka dengan makanan yang dihadirkan di acara Teras Langit kita kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa kalau suka langsung boleh di like, boleh di share, juga boleh di subscribe karena subscribe itu gratis dan memberikan semangat agar selalu update dengan channel Gaspol, upload tiap hari. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. God bless you all. Bye-bye.